Halo. Sen. Toh, ngeband enggak? Aku enggak. Duh, kan kemarin udah tak omong gitu. Ah, banyak alasan. So alim kamu. Mas gua enggak. Mau jadi pendeta. Pelayananmu. Kemarin kan udah jelasin. Ah, udah. Duh, salah terus. Ngeband salah, pelayanan salah. Mending gini aku gak usah pelayaran aja, males aku. Tuhan, ampuni aku karena aku sering menyerah pada kedaginganku, keinginanku. Terima kasih sudah diingatkan bahwa mengikut Tuhan di jalan Tuhan itu artinya aku harus menyangkal diri dan memikul salib setiap saat. Mampukan aku ya Tuhan. Amin. Hari ini 6 lilin ungu dipadamkan. Selama Minggu Prapaskah kita diundang untuk menghayati penderitaan Kristus serta bersatu dalam penderitaannya dengan menyangkal diri dan memikul salib. Kita berkehendak untuk mematikan manusia lama kita agar kita mampu hidup serupa dengan Dia. Hosanna, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus Panebus, dendangkanlah mazmur, Hosanna. Hosanna, 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 angkatlah terus pujian tak henti, naikkan lagu yang kudus menyambut Al-Masih. Hosanna, berkumandanglah, dengarkan suaranya,
bersama malaknya. Saudara, marilah kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Mengikut di jalan Kristus. Saudara, inilah tema kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 atau yang seringkali disebut sebagai Minggu Palma. Melalui tema ini, kita diundang untuk menghayati saat-saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Ketika ada banyak orang yang mengeluhkan dan menghormati dia, namun tak lama waktu berselang, mereka juga lain berteriak untuk menyalibkan Yesus. Akan tetapi Yesus tetap hadir untuk membawa damai dan cinta kasih. Yesus tetap hadir untuk menunjukkan jalan ketaatan dan kerendahan hati. Saudara, adakah kita mendengarkan panggilannya untuk tetap mengikut pada jalan Kristus? Jika hari ini kita dapat beribadah bersama dengan keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat, maka marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan mereka, anggota keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Mungkinkah ada banyak peran yang terabaikan oleh kita karena kesibukan kita masing-masing? Dan mungkinkah kehadiran kita selama ini justru tidak menyatakan cinta kasih, kedamaian, pengharapan, tapi justru kemarahan dan kebencianlah yang kita nyatakan? Saudara, inilah saat yang baik bagi setiap kita untuk saling mengaku dosa, saling memulihkan dan menguatkan satu sama lain. Ya Tuhan, kami mohon ampun apabila seringkali kami berlindung di dalam seribu alasan untuk membenarkan perbuatan dosa kami. Kami lebih memilih untuk takluk pada keinginan dan nafsu kami dibandingkan dengan mencari dan menaati kehendak-Mu. Tuhan, kami membiarkan kegelapan menguasai kehidupan kami, di mana ada amarah, kebencian, kepahitan, sehingga kami menampilkan hidup yang bercela di hadapan-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Di dalam rahmat-Mu, kami memohon. Amin. Saudara, mari bersama kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami dan menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima sabda-Mu yang menjadi roti hidup bagi setiap kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, agar kami tak mengeraskan hati, tapi kami bersedia untuk diubahkan oleh firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi semakin serupa dengan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan,
kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firmanmu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Matius 21 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada seorang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada jalannya. Hosiana. Saudara, minggu ini merupakan minggu ketiga di mana kita beribadah dari rumah. Dan mungkin sudah 3 minggu atau bahkan lebih kita hanya berada di rumah saja. Nah, apa yang kita rasakan? Apakah kita sudah mulai merasa sepi, bosan, bete, galau, karena kita harus berhenti sejenak dari pertemuan secara fisik dengan orang-orang di sekitar? Atau mungkin ada yang merasa justru semakin sibuk dan repot, karena harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan justru tugas semakin banyak. Kalau mau melakukan koordinasi juga tidak bisa secepat ketika kita bertemu secara tatap muka. Tapi mungkin juga kita akan tetap merasa bosan dan sepi karena kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan rekan atau kerabat. Yang biasanya habis pulang kuliah nongkrong dulu sama teman atau pulang kerja dari kantor masih ngobrol-ngobrol dulu sama teman tapi saat ini sudah tak bisa lagi. Saudara, kalau kita berbicara tentang kesendirian dan juga kesepian, bukankah perasaan ini kerap kali muncul dan bisa saja kita alami tanpa harus ada situasi physical distancing ini? Kita bisa merasa sepi, kita bisa merasa sendiri ketika apa? Ketika kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengerti diri kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita sekalipun tidak bisa memberikan perhatian. Tidak bisa memahami akan apa yang menjadi pemikiran dan juga perasaan kita. Saudara, barangkali perasaan sepi dan sendiri juga dialami oleh Yesus. Ketika Yesus menyatakan tujuan pelayanannya, ketika Yesus menyatakan misinya di dunia ini, tapi selalu saja apa yang dinyatakan oleh Yesus tidak dipahami dengan benar, bahkan oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Ketika Yesus menyatakan tentang kesengsaraan dan penderitaan yang akan dihadapinya. Tapi berulang kali juga para murid bersikuku bahwa sebagai seorang Mesias, Yesus tidak mungkin berhadapan dengan situasi yang sulit. Tapi
Tapi sebaliknya, Yesus tampil sebagai sosok yang gagah berani. Yesus tampil sebagai sosok yang menaklukkan para musuh yang menindas mereka, yaitu bangsa Romawi yang pada saat itu sedang menjajah mereka. Nah, saudara, Minggu Prapaskah ke-6 atau sering kita sebut juga sebagai Minggu Palma mengajak kita untuk menghayati peristiwa Yesus yang tinggal selangkah lagi memasuki penderitaannya di Yerusalem. Yesus tinggal sejengkal lagi berhadapan dengan kematiannya di kayu salib. Nah, sekilas Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca perikop ini, mungkin kita akan menemukan kesan sukacita, kesan sorak-sorai dan juga gegap gempita. Ketika Yesus disambut seperti seorang raja, ketika Yesus disambut bak seorang pahlawan yang sangat dihormati, tetapi pertanyaannya, apakah Yesus bersukacita? Apakah Yesus bergembira dengan sambutan yang begitu meriah? Ketika ada banyak orang yang menyerukan namanya, bahkan tadi kita melihat juga di ayat 7 dan 8, ada beberapa orang termasuk para murid yang rela menjadikan pakaian mereka sebagai alas untuk jalan yang dilalui Yesus. Apakah Yesus bersuka cita? Tidak, saudara. Karena Yesus tahu bahwa mereka yang berteriak menyanjung nama Yesus, mereka yang mengeluh-elukan Yesus, adalah mereka yang juga akan berseru salibkan dia, salibkan dia. Itulah mengapa kisah ini menjadi sebuah paradoks yang memprihatinkan. Dan kisah ini justru menegaskan bahwa begitu banyak manusia yang konsisten pada ambisi dan keinginannya secara pribadi, sehingga kehausan akan pemenuhan ambisi yang hanya tertuju pada kepentingan diri sendiri inilah yang membutakan iman mereka. Mereka tak mampu untuk melihat apa sih sebetulnya makna dan tujuan dari kehadiran Kristus. Bahwa Kristus Sang Mesias itu hadir untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa. Dan inilah yang tidak mereka pahami. Nah, karena itu saudara, benarlah kalau ada sebuah ungkapan yang menyatakan demikian. Tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Saudara, apa yang dimaksudkan dari ungkapan ini? Bahwa manusia kerap kali berjuang untuk ambisi dan kepentingan dirinya, sehingga sangat mungkin untuk melakukan apapun dalam rangka memenuhi keinginannya. Termasuk kalau harus menghancurkan relasi, kalau harus mengingkari kebenaran, bahkan mengabaikan moralitas, itu tidak masalah. Yang penting keinginanku tercapai, yang penting kebutuhanku terpenuhi. Saudara, satu fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, yang tentu kita semua tahu adalah panic buying. Atau membeli kebutuhan sehari-hari, membeli barang tertentu secara berlebihan. Dan fenomena ini, saudara, merupakan hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Kenapa? Karena panic buying ini memperlihatkan bahwa manusia seringkali hanya terjebak pada kebutuhan akan rasa tenang, kebutuhan akan rasa aman, tapi di lain sisi mengabaikan nilai kemanusiaan dan moralitas. Dan yang paling penting juga adalah kita mengabaikan, kita meragukan providencia Dei atau pemeliharaan Tuhan. Saudara, orang-orang yang melakukan panic buying mungkin bisa merasa bahwa saya sudah ada di titik aman ketika saya sudah punya apa yang seharusnya saya miliki. Beras, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi mereka tidak berpikir bahwa orang lain pun justru berada di dalam kondisi rawan. Mereka merasa beruntung karena kebutuhan sehari-hari tercukupi, tapi lupa bahwa orang lain justru mungkin merasa buntung. Nah, saudara, melihat fenomena yang terjadi ini, maka marilah kita bersama berefleksi. Bahwa apakah ini panggilan kita sebagai pengikut Kristus? Untuk menularkan ketakutan? Untuk menyebarkan ketamakan yang berujung pada kekacauan? Saudara, jika kita pun juga terbawa masuk dalam fenomena ini, maka itu berarti kita sedang melakukan apa yang disebut spiritual distancing. Karena tanpa disadari, kita mengambil jarak dari Kristus. Dan kita memilih untuk digerakkan oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan kita,
dan itu membuat kita menjauh dari kehendak-Nya. Saudara, mari kita kembali melihat pada sosok Yesus Sang Guru Agung. Bahwa ketika Yesus menyadari akan situasi sulit yang harus dia jalani ke depan, tapi tak sedikit pun dia mengelak dari kehendak Bapa. Demikian juga halnya ketika dia diperhadapkan dengan segala sanjungan, segala pujian yang diberikan oleh orang-orang Yahudi di dalam bacaan Injil kita. Tapi dia pun juga tak pernah terlena dan menjadi lupa diri. Kenapa? Karena di dalam melakukan pelayanannya di dunia, saudara, bukan penerimaan dan pujian manusia yang menjadi ambisi Yesus. Bukan zona nyaman dan keamanan yang dicari oleh Yesus. Tetapi fokus utamanya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus-Nya ke dalam dunia. Sehingga itulah mengapa Yesus menjalani lakon sebagai Sang Mesias, bukan dengan pedang, bukan dengan melakukan peperangan seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi yang mengeluh-elukan dia. Meskipun tentulah di dalam kemahakuasaannya Yesus mampu melakukan hal itu. Tapi Yesus datang dengan kasih. Yesus datang dengan kelemah lembutan. Karena Sang Bapa yang mengutus-Nya adalah Sang Sumber Kasih. Nah, maka hal ini menjelaskan alasan kenapa sih Yesus datang ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Kenapa bukan kuda, saudara? Saudara, di masa itu kuda dikenal sebagai kendaraan perang. Tapi keledai justru menjadi simbol akan perdamaian. Sehingga sekali lagi yang ingin ditegaskan adalah, Yesus hadir bukan untuk menyerukan peperangan. Yesus hadir bukan untuk memenuhi ambisi umat Yahudi pada saat itu. Tapi dia datang untuk membawa karya pendamaian antara Allah dengan manusia. Ia hadir untuk memberikan pemulihan bagi kehidupan kita. Saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah mengikut di jalan Kristus. Dan jelas sekali bahwa setiap kita dipanggil, tidak hanya sekedar menjadi pengagum atau fans, tapi kita dipanggil untuk menjadi pengikut. Follower of Jesus. Nah, apa sih saudara perbedaan antara pengagum dan pengikut Kristus? Perbedaannya ada pada fokus. Seorang pengagum saudara akan berfokus pada kepuasan hatinya, kepentingan pribadinya, kebutuhan diri. Dan itulah lakon yang dimainkan oleh mereka yang menyerukan nama Yesus di dalam bacaan Injil kita. Ketika mereka mengatakan Hosana, yang artinya selamatkanlah kami sekarang, atau sudilah engkau menyelamatkan kami, maka kata ini sebetulnya sangat menyiratkan harapan pribadi mereka untuk mengalami keselamatan dari penjajahan bangsa Romawi. Dan ketika fokus serta tujuan ini tidak tercapai, maka dengan mudah mereka akan meninggalkan sang idola yang sebelumnya mereka bangga-banggakan. Tapi tidak demikian halnya dengan seorang pengikut. Saudara, menjadi pengikut Kristus berarti dengan jelas berada di belakang Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti kita mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan Yesus. Fokus dari seorang pengikut Kristus sejati bukan dirinya, bukan kepentingan pribadi, tapi Kristuslah yang menjadi fokus dari kehidupan seorang pengikut. Sehingga hidup mengikut Kristus bukanlah hidup yang berkutat pada pertanyaan, berapa atau apa yang bisa saya dapat kalau saya mengikut Kristus? Itu bukan pertanyaan seorang pengikut Kristus. Tapi harusnya sebagai pengikut Kristus kita bertanya dan kita menggumulkan, apa yang bisa saya berikan? Apa yang harus saya ubah? Bahkan mungkin apa yang harus saya tinggalkan untuk saya bisa betul-betul mengikut dan meneladani Kristus? Hidup mengikut Kristus juga bukan perkara bagaimana caranya agar saya bisa menjalani hidup dengan mudah. Bagaimana caranya agar saya bisa terbebas dari segala masalah, bukan itu. Tapi bagaimana agar saya menjalani hidup yang benar di hadapan Kristus. Saudara, dari bacaan hari ini,
kita melihat bagaimana spiritualitas yang dihidupi Yesus. Ketika dengan rendah hati dia menjadikan kehendak Bapa sebagai fokus utama di dalam kehidupan. Sehingga bukan ambisi dan ego yang menjadi fokus utama, tapi kesetiaan dan ketaatan yang diperjuangkan sampai akhir melalui pemberian diri, dan pemberian diri itulah yang menghadirkan kehidupan dan pengharapan bagi setiap kita. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita bersama tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tidak mudah buat setiap kita. Tapi kita pun juga diajak untuk berefleksi bahwa adakah kita tetap mengikut dan meneladani dia dengan tak hanya memikirkan diri kita sendiri, tak menebarkan ketakutan atau mungkin ujaran-ujaran kebencian, berita-berita hoax, tapi sebaliknya, di dalam keterbatasan dan kerapuhan kita, kita tetap berfokus untuk menyatakan karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita memang harus membantu putusnya rantai penularan COVID-19 dengan melakukan physical distancing, work from home, study from home, melakukan apapun di rumah saja. Tapi kita pun juga dipanggil untuk terus menyambungkan rantai cinta kasih agar kehadiran Allah sungguh nyata dirasakan dalam situasi ini. Kita tidak dipanggil untuk menyelamatkan diri kita sendiri saja, tapi bagaimana kita juga saling menjaga dan saling menyelamatkan satu sama lain. Maka biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, setiap kita boleh menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus berarti bersedia untuk menanggalkan segala ambisi yang berpusat pada kenyamanan diri. Bagaimana kita tidak dikendalikan oleh kekhawatiran dan ketakutan, lalu kita melakukan hal-hal yang pada akhirnya membahayakan dan merugikan orang lain. Tapi kita memilih untuk terus mendengar dan taat melakukan kehendak-Nya. Ketaatan untuk mengikut jalan Kristus bukan berarti jalan hidup kita akan dimudahkan. Tapi ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya tentulah akan berujung pada damai sejahtera dan hidup yang diberkati maupun juga memberkati. Saudara, selamat mengikut di jalan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan pokok-pokok syafaat kita di dalam doa syafaat. Yang pertama,
Marilah kita berdoa bagi para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Kedua, kita berdoa bagi para dokter dan pelayan kesehatan yang berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Kita berdoa juga bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, inilah seru dan permohonan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau senantiasa merengkuh kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan. Kita mendasari persembahan ini dari Mazmur pasal 9 ayat kedua sampai dengan ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu Ya Maha Tinggi. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dapat dibawa kembali pada saat kita beribadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, kepada kita telah diberitahukan apa yang baik
yaitu berlaku adil, cintailah kesetiaan, dan hiduplah dengan rendah hati di hadapan Dia. Maka upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depan untuk menuntun kita. Tuhan berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Tuhan ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.